5 tips jitu merawat tanaman agar tumbuh subur dan sehat. Ingin tahu rahasia untuk membuat tanamanmu tumbuh subur dan sehat? Simak tips-tipsnya di sini. Selamat datang di video ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan membagikan 5 tips jitu merawat tanaman agar tumbuh subur dan sehat. 1. Pencahayaan. Tanaman membutuhkan cahaya untuk fotosintesis. Fotosintesis adalah proses yang mengubah air dan karbon dioksida menjadi makanan dan oksigen. Setiap tanaman memiliki kebutuhan cahaya yang berbeda-beda. Ada tanaman yang membutuhkan banyak cahaya matahari, ada pula yang hanya membutuhkan sedikit cahaya matahari. Berikut adalah beberapa tips untuk memberikan tanaman kamu cahaya yang tepat. Pilih tanaman yang sesuai dengan kondisi pencahayaan di rumah kamu. Letakkan tanaman di tempat yang terkena cahaya matahari langsung, tetapi tidak terlalu terik. Jika tanamanmu berada di tempat yang kurang cahaya, kamu dapat menggunakan lampu tanaman untuk memberikannya cahaya tambahan. 2. Air. Tanaman membutuhkan air untuk hidup. Namun, tidak semua tanaman membutuhkan air dalam jumlah yang sama. Ada tanaman yang membutuhkan banyak air, ada pula yang hanya membutuhkan sedikit air. Berikut adalah beberapa tips untuk menyiram tanamanmu dengan tepat. Siram tanamanmu secara rutin, tetapi jangan terlalu banyak. Biarkan tanah benar-benar kering sebelum menyiramnya kembali. Perhatikan kondisi tanamanmu. Jika daunnya mulai layu, itu berarti tanamanmu perlu disiram. 3. Pupuk. Pupuk adalah sumber nutrisi yang penting bagi tanaman. Pupuk dapat membantu tanaman tumbuh dengan sehat dan kuat. Pupuk dapat diberikan pada tanaman secara rutin, sesuai dengan jenis tanamannya. Berikut adalah beberapa tips untuk memberikan tanamanmu pupuk yang tepat. Gunakan pupuk yang sesuai dengan jenis tanamanmu. Berikan pupuk pada tanamanmu sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Hindari memberikan pupuk terlalu banyak, karena dapat menyebabkan tanaman menjadi terbakar. 4. Pemangkasan. Pemangkasan adalah salah satu cara untuk menjaga tanaman tetap sehat dan indah. Pemangkasan dapat dilakukan untuk membuang bagian tanaman yang rusak atau mati, untuk membentuk tanaman sesuai keinginan kamu, atau untuk merangsang pertumbuhan tanaman. Berikut adalah beberapa tips untuk memangkas tanamanmu dengan tepat. Gunakan gunting pangkas yang tajam. Pangkaslah tanamanmu saat cuaca sedang teduh. Perhatikan kondisi tanamanmu. Jika ada bagian tanaman yang rusak atau mati, potonglah bagian tersebut. Jika kamu ingin membentuk tanamanmu, potonglah bagian-bagian tanaman sesuai dengan keinginanmu. 5. Pengendalian hama dan penyakit. Tanaman dapat diserang oleh berbagai hama dan penyakit. Hama dan penyakit dapat menyebabkan tanaman menjadi rusak atau mati. Untuk mencegah serangan hama dan penyakit, kamu dapat melakukan beberapa hal, seperti menyiram tanaman secara rutin, menjaga kebersihan lingkungan sekitar tanaman, memantau tanaman secara rutin, menggunakan pestisida jika diperlukan. Berikut adalah beberapa tips untuk mencegah serangan hama dan penyakit pada tanamanmu. Siram tanamanmu secara rutin. Hal ini akan membantu mencegah pertumbuhan jamur dan bakteri yang dapat menyebabkan penyakit. Jagalah kebersihan lingkungan sekitar tanaman. Bersihkan daun-daun yang kering dan layu, serta gulma yang tumbuh di sekitar tanaman. Periksa tanamanmu secara rutin. Jika kamu melihat tanda-tanda serangan hama atau penyakit, segera atasi dengan menggunakan pestisida. Dengan merawat tanaman dengan baik, kamu dapat membuat tanamanmu tumbuh sehat dan indah. Terima kasih telah menonton, semoga tips ini bermanfaat buat kamu. Kalau kamu memiliki pertanyaan, silahkan tinggalkan komentar di bawah ini. Dan pastikan kamu subscribe channel ini, agar selalu mendapat tips dan inspirasi berkebun lainnya.